Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo yang ditemui pada sebuah acara di Jakarta siang tadi mengatakan bahwa saat ini KPK sedang menangani kasus korupsi yang kerugian negara lebih besar dari kasus IKTP. Namun Agus masih belum mau membuka kepada publik perihal kasus ini. Ada yang kerugian indikasinya lebih besar karena kalau pelakunya tidak sebutannya. Pak, melihat permohonan dari DPR, Pak, terkait ini, Pak. Kan nggak boleh melempar isu. Nanti kira saya berpolitik.